Partai Perindo Sulawesi Utara optimis meraih kursi 2 digit di seluruh tingkatan pada pemilu 2024. Keyakinan tersebut disampaikan Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat memberikan arahan kepada ribuan kader dalam konsolidasi DPW, DPD, dan Bacaleg Partai Perindo se-Sulawesi Utara di Manado. Rangkaian konsolidasi Partai Perindo ke-38 provinsi se-Indonesia. Saya rasa Sulawesi Utara sangat siap dan komitmennya untuk memperoleh 1 kursi DPR RI dari 6 ya. Kemudian untuk Dewan di provinsi kursinya ditargetkan dapat 5. Untuk seluruh kabupaten kota yang ada 15 ya, total targetnya dapat 50 kursi. Jadi ya tentunya itu sama saja 2 digit sesuai dengan target nasional Partai Perindo. Saya punya keyakinan tinggi Bu Jacqueline mampu untuk realisasikan itu. Ditunjang dengan strategi tepat sasaran, kerja keras, kerja cepat, koordinasi dengan Bapilu dan DPP Partai Perindo, target suara 2 digit di semua tingkatan optimis bakal diraih. Semakin banyak suara yang diraih, akan semakin besar peran Partai Perindo dalam pembuatan kebijakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ketinggalan. Partai bernomor urut 16 ini meyakini masyarakat yang ketinggalan atau belum produktif perlu diberikan kebijakan khusus yang memberi kesempatan untuk berkembang menjadi produktif, sehingga mesin penggerak ekonomi semakin banyak, terjadi percepatan penuntasan kemiskinan, kesenjangan menyempit, persatuan Indonesia akan kokoh dan solid. Kita hadir untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Kita berjuang untuk kepentingan mereka. Bahwa yang kami yakini itu kesejahteraan itu harus kita wujudkan terlebih dahulu. Ya, kesenjangan sosial yang lumayan lebar di Indonesia. Kemudian kemiskinan. Kemudian yang terkait dengan pendidikan yang masih banyak masyarakat kita pendidikannya di bawah. Kemudian juga pendapatan yang masih rendah. Masyarakat kita ini harus kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang produktif. Kalau mereka produktif, mereka bisa menjadi bagian mesin ekonomi yang ikut membangun bangsa kita termasuk di Sulawesi Utara. Sesuai dengan komitmen kami untuk kami Sulut mendapatkan 1 kursi DPR RI, 5 kursi untuk DPR Provinsi, dan 50 kursi untuk DPRD Kabupaten Kota. Kami dari Partai Perindo untuk saat ini lagi berjuang untuk caleg agar supaya bisa mencapai target untuk maju dalam pilkada nanti. Karena di Partai Perindo ada kader-kader yang siap untuk membangun kabupaten dan kota. Ini apa? Saya Perindo! Ini apa? Saya Perindo! Ini apa? Saya